Babin Kamtibmas Kelurahan Kebon Kosong, Aibtu Sugeng Rianto bersama Lurah Kebon Kosong, Kasih Pemerintahan, Kasih Sarpras, Kasih Kesra, dan Pol PP melaksanakan menghadiri acara silaturahmi bersama ibu-ibu PKK dan petugas Jumantik Kelurahan Kebon Kosong dalam acara tersebut. Babin Kamtibmas Kebon Kosong memberikan pengarahan dan ucapan terima kasih kepada kader PKK dan kader Jumantik yang telah melaksanakan tugas dan pekerjaan sosial tanpa pamrih, dan kerjaan ini kita anggap ibadah, mengingat apa yang telah dikerjakan dapat meminimalisir terjangkitnya penyakit demam berdarah. Babin Kamtibmas juga memberikan pesan Kamtibmas bahwa menjelang Natal dan perayaan Tahun Baru, agar para kader bisa memberikan arahan kepada anak atau tetangganya, agar dalam merayakan tidak berlebihan, tidak perlu arak-arakan menggunakan kendaraan umum maupun pribadi, karena dapat menimbulkan kemacetan dan dapat memicu keributan di jalanan. Aibtu Sugeng Rianto juga mengajak agar masyarakat bersama-sama menjaga wilayah pemukiman agar terhindar dari tindak kejahatan dan tetap nyaman, aman, dan kondusif. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan. Salam Tribrata.